Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yulida Kristianingrum, inilah Malang Melintang. Pemirsa, mengisi waktu sore hari setelah penat bekerja di lokasi sasaran TMMD, anggota Satgas TMMD bersama dengan warga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan voli Desa Siohum. Untuk mengisi kegiatan di saat sore hari setelah penat dalam bekerja di lokasi sasaran TMMD reguler 111 Desa Siohum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, anggota Satgas TMMD bersama warga melaksanakan voli di lapangan Desa Siohum. Mereka nampak bersemangat dalam melaksanakan pertandingan voli, bahkan seperti bermain voli sungguhan, sorak-sorai nampak terdengar. Kami masyarakat Desa Siohum 2, saya sangat senang atas kehadiran dari anggota TMMD K111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah meluangkan waktu untuk berolahraga bersama untuk menjaga kesehatan dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Semoga TMMD ini berjalan dengan lancar. Amin. Dengan kekompakan dan rasa kekeluargaan antara anggota Satgas TMMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan membuat warga desa dapat menambah ilmu mengenai olahraga. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Saya Yulidia Kristianingrum pamit undur. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa.